Hai penonton Farel Prayoga, kembali lagi di channel kami, akan menginformasikan seputar kabar baru. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Tak hanya Farel Prayoga, dalam perayaan Hari Batik Nasional di Solo itu juga bakal tampil Andre dan Friends Bands, Adi Cipta Paundrakarna Production, sajian koreografi oleh Danang Pamungkas, hingga Barongsai Macan Putih. Sebagai informasi, perayaan Hari Batik Nasional di Solo dilakukan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah Solo Batik Fashion. Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Solo, Ispurwaningsih, mengatakan SBF merupakan salah satu rangkaian acara yang diadakan di Solo. Penyanyi cilik Farel Prayoga yang tengah naik daun itu, dijadwalkan bakal tampil di perayaan Hari Batik Nasional 2022 di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh solopos.com dari unggahan akun Instagram resmi @gibran_rakabuming, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur itu tampil di Loji Gandrung bersamaan dengan CFD Solo besok. Perayaan Hari Batik Nasional akan digelar Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022 pukul 7-9 waktu Indonesia Barat Car Free Day, depan Loji Gandrung, tulis pengelola akun Instagram @gibran_rakabuming. Kami membrandingnya Solo Membatik Dunia, salah satunya adalah SBF yang dilakukan 1-5 Oktober. Kemudian ada pula kegiatan yang lain, kata dia pada acara peluncuran SBF 2022, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Dia mengatakan pada 1-2 Oktober juga akan ada kegiatan, yakni bertajuk Cerita Batikku pada tanggal 1 Oktober dan Berkebaya Bersama Ibu Negara pada tanggal 2 Oktober. Di tanggal yang sama juga akan ada Festival Batik Bersama UMKM di seluruh kota Solo yang digelar di Loji Gandrung, termasuk penampilan Farel Prayoga. Ini semua adalah rangkaian memperingati Hari Batik Nasional. Sebagaimana batik itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO, lanjut dia. Selamat malam Banyuwangi Dos pun dikabare. Bagaimana kabarnya, sapa Farel di atas panggung. Riuh pun menyambut sapaan Farel ke penonton itu. Farel menyanyikan lagu pembukaan Kesucian Hati. Farel cukup energi dengan membawakan solawat menyanyikan lagu ini. Terkadang, dia juga sedikit berlari di atas panggung besar Gesibu Blambangan. Lagu berikutnya, adalah full solawat, tak ketinggalan, lagu Malaysia Tiara ciptaan M. Nasir juga dibawakan Farel untuk menghibur penonton. Farel pun meminta penonton menyalakan flash dari handphone. Longe ake, sentere sitik, orangnya banyak tapi nyala lampu senter sedikit, goda Farel yang kemudian diikuti oleh penonton menyalakan flash. Gemerlap penampilan Farel Prayoga di atas panggung membius ratusan penonton. Layaknya artis papan atas, penampilan Farel ini mengundang decak kagum masyarakat Kulon. Meski hanya membawakan 4 lagu, penampilan anak kelas 6 SD ini sangat menghibur. Farel Prayoga tampil di gelaran Expo Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Pondok Pesantren Sejawa Timur yang bertempat di Gedung Seni Budaya Gesibu, Kulon, Sabtu malam. Gemerlap penampilan Farel di Kulon. Gemerlap penampilan Farel di Kulon. Foto, Ardian Fanani, Detik Jatim. Banyuwangi gemerlap penampilan Farel Prayoga di atas panggung membius ratusan penonton. Layaknya artis papan atas, penampilan Farel ini mengundang decak kagum masyarakat Banyuwangi meski hanya membawakan 4 lagu, penampilan anak kelas 6 SD ini sangat menghibur. Farel Prayoga tampil di gelaran Expo Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Pondok Pesantren Sejawa Timur yang bertempat di Gedung Seni Budaya Gesibu, Kulon malam. Selain Farel, sejumlah musisi Banyuwangi juga tampil di sini. Di antaranya Arif Citeng dan Wandra. Setelah itu, Farel pun membawakan 4 lagu.